Cinebut pahlawan putri Mas Tejo. Ji, cotro iki. Ya cotro kepiye? Iki sing tukang adang metu kabeh, cotro iki kok. Yo nek sego nganti ora mateng kok piye iki kok. Ngene lho Le, sing jenenge mbiyantu Pak Yuwono kalian Bojo Minem. Heeh. Iki dulur-dulur iki le datang wis ket mau bengi. Oh, nah, dadi sego, sayur, oseng-oseng wis ditengi kabeh. Ditengi kabeh iki to? Dikis mateng kabeh iki lho. Oh, ngono. Iki sekarang tinggal menonton saja. Iya, iya. Mulai sing jenenge ngundang campur sari iki pisan iso untuk hiburan. Sing ping pindho, kedua untuk sarana komunikasi. Heeh. Sing ketiga, iso nggo ngeneng-nengi cah cilik-cilik. Kok iso? Kira dadi mboke ora sama omong wis dolan dhewe. Oh, lah iya. Ya ta? Kowe mboke malah do nonton dhewe nggih. Heeh. Repone onje. Wage mau dibeling. Nggih. Khusus Mas Tejo engko le nyanyi kon tekan pawon. Iya. Karo kon ngiwangi iris-iris wong apa kamu ora ngerti aku. Nggih, oke oke. Nyugoto keluarga pisan menika saking tlatah Kebumen, Mas. Nggih. Heeh. Menika Kebumen tuh bisa dikatakan sudah bagian yang agak ke barat dek, iya nanti wis rada ngapak-ngapak sidik ya, iya iya ya, kayak gue omongannya. Yang keluarga Kebumen masih ada di sana ya? Atau masih sudah ada? Masih ya, yo sampai istirahat yo sing. Oh, yang ini, oh, ini Kebumen nggih, sugeng lenggah Bapak. Anak Kebumen itu sudah masuk wilayah Menduan-Menduan ya Pak? Sama ya Pak ya. Nggih, jadi ciri khas sendiri-sendiri. Mulanya aku ya heran ya toh. Kebumen terkenal tempe Menduane. Kenapa ya Mas Rahmat kok masih mencari tempe ke Gunung Kidul ya? Loh, kan di Kebumen banyaknya tempe Menduan. Nah, Gunung Kidul tempe Garit. Oh, beda ya. Beda lah. Ini tapi ini Dik, kalau kita membaca namanya temanten, yang satu Mbak Titik Suberkah, yang satu Rahmat Bintoro, ini kayaknya sudah merupakan jodoh yang pas sekali ya Pak ya. Antara berkah dan rahmat itu kan sudah benar-benar menyatu ya Pak Nji. Alhamdulillah, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bahagia dunia dan akhirat. Tur kabeh yo sarjana Mas. Iya. Yang satu Mbak Ti ini sarjana ekonomi. Iya. Kemudian yang Mas Rahmat itu SSI. Iya. Sarjana apa ini SI? Sarjana? Sain apa jenengnya? Teknik. Sain, sain ngono pokoknya. Iya, iya, iya. Sain. Oke. Kowe ngerti sayen to? Ngerti? Piye? Sayen ki sing barang bekas itu. Iki second. Oh, tak kira nek. Iki sarjana. Dadi iki sarjana kabeh. Yeah. S1. Betul. Aku yo sarjana ekonomi. Ekonomi apa? Lemah. Wis iso kowe kudu mendirikan partai. Partai apa? Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Lek apa disingkat? Lah nek PDI ra Partai Demokrasi Indonesia. Heeh. Terus nek PAN kae Partai Amanat Nasional. Wis esuk kudu ngedeke Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Lah kuwi nanti singkat apa? Hah? Apa? Apa Bu? Ayo muni yo. Iki malah. Kowe mau apa? Nek PDI Partai Demokrasi Indonesia. Lah nek Partai Ekonomi Lemah Indonesia. Mbak sing lebih penting kuwi gone bojoku kuwi cah ngono lho. Kono oh kono yo ngedeke partai kuwi to. Terus kaya Dik, terus sinebut pahlawan putri. Sugeng rawuh keluarga Kebumen, saya yakin jauh tindakipun dari Kebumen sampai Gunung Kidul kira-kira sekitar 7 jam ya Pak ya. Nggih, 7 jam nggih. Kira-kira pirang kilo nek saka kene Kebumen nih Mas? Yo kira-kira 22 kilo punjul rong beruk lah kita. Kowe iki kok. Lah yo adoh banget wong jame wae 6 jam 7 jam kok takone pirang kilo. Nggih, tapi semua itu sudah diniati rasa silaturahmi. Iya. Insyaallah barokah Dik gene pun rawuh saking Kebumen sampai Gunung Kidul tuh niat utama silaturahmi, kedua menjadikan dua hati yang berbeda untuk menjadi satu. Betul sekali. Antara Mas Rahmat dengan Mbak Titik. Titik Suberkah. Iya. Iya, terus. Suberkah, maaf Suberkah. Sri Uning Mustika Tuban. Ya kayak kie ada teh Gunung Kidul, Pak, ya. Ya, ya.
tembang-tembangnya campur sari ya kayak kie kerang orang pas ya dipersuari ya. Remen ya Pak ya. Alhamdulillah. Kowe kok iso ta basa? Hah? Basa Kebumen kok iso. Aku mbiyen ning Cilacap 3 tahun kok le. Kowe ngapa nek nyanyi po? Ngojek ning kono kek. Betul pindah Gunung Kidul. Lah ya. Nah, kita kan harus menghargai inilah wujud istilahnya apa ya? Keanekaragaman Indonesia. Betul. Jadi berbagai bahasa ya. Ya. Kayak kuek. Aku mbiyen tahu aku terima kasih Bapak Pak Ustaz. Aku mbiyen tahu nyanyi ning daerah Cilacap. Lagune ini rindu ngerti sing sebelum aku tahu apa artinya cinta adalah oke kuwi eneng kono kita beda le bedane nek ngene dhewe ngono kuwi nek Cilacap beda Cilacap sak durunge enyong eru apa tegese tresna aku wis digawa lara mengkana payo ora ya iya benar benar-benar kayak gue ya. Pak seadanya Gunung Kidul kayak begini adanya pun rapi alhamdulillah nggih monggo pun rapi tapi mohon maaf Pak ini ciri khasnya Gatot Tiwul mboten wonten Pak nggih Gatote enek sing enek gur Gatote ngono heeh nggih matur nuwun pun rapi Pak nggih monggo nuwun sewu Mas Mas Sinuman nggone pisan kotong pisan cah nuwun sewu Mas Ticok Mas mesakne Mas jauh Mas tambahi unjukane Mas sip monggo sak wontenipun ya lanjut Mas putra Kanjeng Surolawe sugeng rawuh sugeng lenggah nyawiji kalian dulur-dulur keluarga saking Kebumen panjenipun Bapa Sujadi sak kulawarga kinanten lelagon Sri Uning Mustika Tuban kanca-kanca monggo dados Bayu-bayu kula sing bagian masak sugeng makaryo lancar gini pun nyambut damel siang mereka sih monggo Sri Uning Mustika Tuban Wiratmoyo kawus prasaja anandang
putraning abdi wong asopati nalika ing muni kapupus ing madyalaka duk prang agung kelawan minat jingga sakniki dadi saratan tan katresnane wiratmaya tinampi dening roro senatian wekasan nira prapteng leno lalabu nagara dulur dulur kata pen rawuh ngaturaken sugeng siang sugeng rawuh semuan sedaya kemawon semoga lagi nusul aneh ulate dosaku apa? Lah ngopo? Kowe ora aku sing teko dhisik aku. Heeh. Kok kowe sing jak foto? Eh yo ngene lho Le, wis istilah iki wis dhewe-dhewe jatahe. Ha iya. Nek ora termasuk putrane bojomu nggih. Eh, sing ponakan. Nah, ponakan. Lah mbok sing foto karo Mas Tejo wau, ponakane bojomu. Mbak aku iki goleke kon foto. Ngene lho, aku wis entuk SMS. Heeh. Iki mau Om Tejo, nanti Mas Gatot diharapkan foto bareng-bareng. Ah, alhamdulillah. Entuk penggemar. Karo sapa? Karo sapa? Karo tukang adang. Dadi warep dikudungi kukusan lah dadi. Apa kon mon marut kambil Pak aku. Lho kan jatahe dhewe-dhewe, ngoten lho. Terus ini info yang saya terima Buju Minem kalian panjangnya pun Pak Yuwono itu le duet tuh menghasilkan 5 putra duet ke piye? Tegesi le bebojoan wi putrone 5 5 nah sing Mbak Tutik Mbak Titik Subrekah menika putra sing ragil nggih Pak nggih putra sing ragil
Mulane kudu kudu rame-rame seperti ini. Putra Lakil delalah entuke saka Kebumen garwane. Oh iya, Putra Lakil. Sing mak barep ten pundi sing nomor 1? Wonten mriki. Pundi nomor 1? Oh, Mas Mur. Nomor 1. Nomor loro. Oh, di nomor iki ta, Bu? Di nomor iki. Tegese iki urutane iki lho. Oh, ngono ta. Kira digon boyok gek di nomor iki teplek. Urutane mlane kowe aja takon kene ngopo kok putrane bujum 5 nek jaman biyen iki rungan nang model KB kok saiki le. Jadi memang pemerintah menerapkan program KB itu memang ada manfaatnya. Ora tenan dom brudul ya toh, harus dimenit sedemikian rupa. Jane wis ana mbiyen iki. Heeh, ning. Mbiyen iki jane KB itu sudah ada. Tapi KB alami, Mas. KB alami iki cuma mas? Minum jamu. Oh, jamu apa? Beda karo saiki werna-werna. Mbiyen karo ngombe jamu loro, jamu milih. Jamu apa kuwi? Sing siji jamune nganggo jamu godhong cengkir. Sing loro godhonge saka godhong cengkeh. Kuwi gor kuwi. Kuwi bedane apa cengkir karo cengkeh? Nek ngombe jamu godhong cengkir ki ateges kabeh putrane gur sithik. Kok iso? Cengkir ki tegese angger sing lanang kenceng, sing wedok nyingkir. Oh, dadi sithik anake. Mana sithik? Nek sing ora kabeh cengkeh kuwi ngombene godhong cengkeh. Kuwi kepiye tegese? Angger sing lanang kenceng, sing wedok nyingkir, ngono lho. Ora sing cengkir, sing cengkeh. Lah ya sing lanang kenceng wedok nyingkir, mulane brudul, ngono lho. Kok merekakeh kedurune kae. Kae bu sing rudung abang niku. Aku ra muni ngono lho aku. Dadi termasuk ibu Juminem kuwi termasuk kabeh cengkeh. Lah mbokmu mbiyen kuwi ya cengkeh. Lah 6 to tunggalmu? Nggo ngawur. Lah tunggalmu jare 6, 7 lho. Wah malah saya uga. Tunggalku ke pitu mbokku mbiyen ora kabeh cengkeh ora kabeh cengkir. Lah apa? Kabeh cengyah. Cengyah iki dikira sing lanang kenceng gak saayah-ayah. Kamu kamu harus tahu, kamu tahu bedanya pil KB dengan pilihan presiden? Ayo ora ana beda atur. Nek kowe nyata MC pinter sekseni dudur pegeran. Apa bedanya pilihan presiden karo pil KB? Pilihan presiden, nyoblos wong akeh, ceklik-ceklik. Terus mek pil KB ora mesti wong akeh. Lah ya diguyu. Salah. Menurut Kebumen dan menurut Pegeran, bedane pilihan presiden dan pil KB. Nek pilihan presiden kuwi, nek wis dadi lali. Oh, dadi presidene wis dadi lali. Yen lo kampanye no, nek wis dadi lali. Pilihan presiden nek wis dadi lali. Nek pil KB. Rungono to? Nek pilihan presiden kuwi nek dadi lali. Nek dadi lali. Nek pil KB. Nek lali dadi ya, Bu. Gitu. Sing kulina kene iki saleh ya ta. Jadi kamu harus tahu bedanya. Kayak anu si apa Bu bocah iki pop LKB apa yang ngerti. Jadi kita harus tahu kamu ya. Oh iya. Bedane ngono kuwi. Memang tenan apa gur ngawur? Gur ngawur. Oh, kan gur malekane le. Nek pilihan presiden nek dadi lali, nek pil KB nek lali dadi. Iya. Oh iya pinter. Lah kene mletik wis saiki. Lah tunggale rek le. Terus ke? Terus lumrae kaul jarene dimen wis disusul lumrae ngrangkul pa yen ucul ya yeah. Ya sampun Mas Gatot inggih matur nuwun.